Oke teman-teman, saya akan membuat bonsai dari pelepah pisang. Bahan-bahannya sebagai berikut ya teman-teman. Pelepah pisang. Oke, selanjutnya yaitu gunting, kawat bekas, terserah kawatnya mau yang apa aja, pokoknya kawat bekas. Selanjutnya lem gay, tang. Nah, ini perlu ini tang. Oke, guys. Oke, sekarang itu kita potong kawatnya sama. Potongnya sama panjang. Oke, kita potong. Nah, untuk mempersingkat kita cepatin videonya ya. Nah, selanjutnya baru kita itu suwir pelepah pisangnya menjadi tali untuk menggulung kawatnya nanti. Oke. Oke, teman, selanjutnya kita gabungkan semua kawat yang sudah dipotong tadi. Nah, selanjutnya kita lilitkan pelepah pisangnya. Nah, seperti pada video ini, kita lilitkan untuk menjadi batang dari pohon. Nah, seperti pada video ini ya. Nah, selanjutnya kita bagi untuk membuat dahan pohonnya dan rantingnya. Oke. Nah, sekarang kita itu akan buat daunnya ya. Jadi untuk teman-teman itu gunting ya sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada video teman-teman gunting yang banyak ya. Oke.
Nah, setelah sudah banyak, maka kita tempelkan dengan lem G-nya ya. Oke, tempelkan satu-satu. Nah, bagi teman-teman ya, sekedar informasi, hati-hati dengan lem G-nya ya, karena lem G ini berbahaya sekali bagi mata dan pernapasan, serta dengan tangan pun itu terasa panas ya. Hati-hati untuk teman-teman menggunakannya dengan baik, karena ini sangat berbahaya. Oke. Oke, teman-teman, ini videonya cukup lama dan membutuhkan ketelitian yang sangat baik, karena lem G-nya itu sangat berbahaya bagi mata dan tangan kita. Nah, video ini akan saya potong biar lebih cepat ya, kawan-kawan. Nah, setelah dilem semua daunnya, akhirnya jadi, dan inilah hasilnya, kawan-kawan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Sudah jadi, siap untuk dipajang di rumah kalian ya. Oke, gampang dan mudah, bukan?